Dạ. Một lời dạy. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah dan kurnianya dapat kita berhimpun bersama pada malam ini dalam satu program Tahsinul Amal. Tahsinul Amal adalah bermaksud memperbaiki amal ibadah kita, mempertingkatkan kualitinya. Jadi dengan apa ni, dengan program tersebut diharapkan agar kita keluar daripada apa ni, program ini kita akan bertambah baik daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala dengan izinnya. Jadi hari ini insya-Allah sebagai tazkirah untuk kita bersama menunggu waktu Isyak ni, iaitu dia mana kepada saya ialah tajuk kasih ibu bapa. Kasih ibu bapa. Satu tajuk yang nampak senang tapi berat untuk dilaksanakan sebenarnya. Kan? Jadi sebenarnya saya nak tengah tunggu budak-budak ni. Zoom kat dia kan, dia lah tak ada. Dia orang tengah makan. Ha, tu. Kan? Ya kau. Tunggu dia sampai. Tu lah tu. Macam mana Ustaz? Tahu eh? Tahu eh? Jadi saya rasa kita terus saja lah. Tunggu tuan nak cempakan, saya belasah dia pula. Bagi dia insya-Allah. Jadi apa ni, seperti mana kita fahami bahawa setiap manusia yang lahir dekat muka bumi ni, Allah ada baginya ibu dan ayah. Kebanyakan manusia kan. Tapi ada juga manusia yang Allah jadikan dia yang tiada bapa, tiada ibu. Itulah Nabi Adam AS. Kan? Maha kuasanya Allah Ta'ala. Manusia yang tak ada bapa tapi ada ibu, siapa dia? Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah tiupkan ruh dalam rahim apa ni, Siti Maryam, untuk menunjukkan betapa berkuasanya Allah Taala dalam pembentukan manusia. Pelbagai bentuk yang pun Allah jadikan. Jadi di situlah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Taala supaya manusia ni fikir bagaimana keadaan manusia terjadi. Dengan demikian maka dia akan faham bahawa kita jadi ataupun wujud di muka bumi bukanlah jadi dengan sendirinya, seperti dakwaan orang-orang telis barat kan. Contohnya teori Darwin, kalau kita pernah dengar kan, itu adalah satu keadaan yang mana bercanggahan dengan fitrah ataupun kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi kasih sayang ibu bapa, kita sebagai ibu bapa kita pun telah merasai kasih sayang ibu kita kan. Bagaimana mak bapak kita yang pada rasanya bersendirian, mereka berkahwin kan, punya anak, dan dari situlah dengan perkahwinan tersebut Allah telah janjikan kepada setiap pasangan yang berkahwin, iaitu perasaan sifat rahmah dalam setiap perasaan kita, dalam diri kita. Maka daripada rahmah tersebutlah maka lahirlah bibit-bibit kasih sayang, kasih cinta di antara pasangan tersebut. Dengan pasangan tersebut maka lahirlah anak-anak selepas itu. Dan inilah dia apa ni, bermulanya kasih sayang terhadap ibu bapa kita kan. Jadi ibu bapa kita yang bersusah payah berusaha apa ni, terutamanya kawan ibulah, kawan ibu yang menjaga anak-anak dia daripada tiada kepada ada dan mendukungnya selama 9 bulan kan. Dan neneng ke depan perut sini 9 kan. Betapa banyaknya hebatnya pengorbanan seorang ibu, sebab seorang ibu untuk menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kenapa? Itu adalah amanah, dan amanah ni Allah akan tanya balik pada kita tentang amanah tersebut. Adakah kita telah melaksanakan amanah tersebut ataupun tidak?
ataupun lebih kurang sahaja. Itu semua adalah suatu muhasabah yang Allah akan tanya kita balik di akhirat kelak. Ada 10 manusia kan. Sebab itulah apa ni, sebagai anak kita adalah berkewajipan terhadap mak bapak kita. Banyak kewajipan yang perlu kita laksanakan. Dia bukan satu perkara yang wajib, bukan yang sunat, yang mesti, yang wajib, yang hendaklah kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan kenapa? Banyaknya pengorbanan ibu dan ayah kita semasa kita kecil. Semasa kita digandungkan, semasa kita lahir, kan? Yang kita tak mampu buat apa-apa pun. Dengan hanya dua jari saja kita lahirkan tapak kita ni. Maka kita membesar. Membesar dengan kesabaran mak ayah menjaga kita. Bayangkanlah bagaimana susahnya mereka menjaga kita. Dan itu juga kadang kita merasai benda yang sama, bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Dan itu jugalah anak-anak kita akan menjaga anak-anak dia pula dan seterusnya. Itu adalah apa ni, fitrah manusia, apa ni, zuriat keturunan. Jadi di antara tanggungjawab mak bapak yang telah diberi pada kita ialah menjaga kita, kan? Menjaga kita dari kecil dan besar, memberi kita makan, kasih sayang, tunjuk ajar, kan? Menjaga keselamatan kita daripada bahaya, yang mana kita masa kecil tak tahu pun tu bahaya. Yang kita tahu hanyalah untuk mencuba satu benda yang berlaku dalam diri kita, kan? Kita pun tak tahu pun bahayanya. Maka mak bapak lah yang melihat keadaan tersebut. Sekiranya bahaya, maka dia akan beritahu bahaya. Menegur kita, menasihat kita, melarang kita. Bahkan kadang-kadang merotan kita. Jadi itulah dia satu proses tarbiyah, tanggungjawab yang terletak di bahu ibu dan ayah. Itu bagi mereka yang berkahwin, punya anak, maka itulah dia tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Apabila kita telah dewasa, maka kita juga anak ada tanggungjawab dia, kan, yang perlu kita laksanakan. Seperti mana firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 23-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Amma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uffin wala tanharhuma. Wakullahuma kaulan karima. Dia bermaksud, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada antara mereka atau keduanya sudah sampai umur tuanya dalam pemeliharaan kamu. Maka janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah ataupun oh dan seumpamanya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik kepada mereka. Inilah dia firman Allah Ta'ala kepada setiap yang bergelar anak yang perlu kita laksanakan kewajipan tersebut. Di antaranya ialah apa dia tadi? Hendaklah kita berkata baik kepada kedua ibu bapa kita. Kita tidak boleh berkata yang ikut suka hati kita, tak boleh. Marah dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah tanggungjawab yang Allah beri pada kita, kena jaga. Macam manalah kita kadang kita tak puas hati, marah, maka kita janganlah berkata tinggi kepada mak bapak kita. Berkata ah, oh dan sebagainya. Kenapa? Apabila tersentuhnya hati seorang ibu, seorang bapa, maka dia akan berkesan berat dalam kehidupan seorang anak. Sebab tu kita selalu melihat anak-anak tersebut agar jangan berlakunya keadaan-keadaan yang akan merosakkan kehidupan anak kita. Sebagai mak bapak, kita kena mendidik anak-anak tersebut supaya jangan menderhaka pada mak bapak. Kalau kita tak nak kita menderhaka, anak kita menderhaka, maka kita juga janganlah menderhaka kepada mak bapak dahulu. Kenapa? Allah Maha Adil. Zaman berubah, dia akan patah balik pada kita. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Kenapa? Itu ada satu fitrah manusia yang kewajipan yang kita laksanakan. Mesti yang kita buat. Janganlah kita mendahaka kepada anak, mengajar anak kita mendahaka dan sebagainya, hingga anak kita mendahaka kepada kita, kita bersedih hati, maka akan berlakulah kehidupan yang tidak baik pada anak-anak tersebut. Jadi kita kena jaga benda tu. Seterusnya, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ini satu keadaan, selain kita berkata ah, kita juga dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan membentak dia ataupun dengan kata-kata yang kasar, keras, kuat dan sebagainya. Membentak, maknanya kita tak puas hati,
kita tayang kemarahan kita kepada kepada mak ayah kita, maka itulah satu dosa yang amat besar. Jadi bila berlaku keadaan tersebut, maka hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala, minta ampunlah banyak-banyak. Kenapa? Ia dosa, dan dosa ini kalau tidak diampunkan oleh ibu, maka kehidupan kita akan sengsara. Nampak kita macam kaya tapi miskin sebenarnya. Kan? Nampak kita macam senang, happy, tapi sebenarnya hati dia gudak gulana. Tak tentu hara keadaan dia. Pasal apa? Dosa-dosa tu telah menghantui dalam pemikiran dia, menyebabkan dia tak selesa hidup. Kan? Sehinggalah apa ni, ibu yang marah tadi tu, dia akan mengampunkan dosa-dosa anak-anaknya. Sebab tu kita sebagai mak bapak juga janganlah berasa bangga dengan title ibu dan ayah tu. Sebab kadang-kadang ada sebahagian saya tengok apa ni, dia menggunakan title tersebut, kan? Sebab akulah yang melahirkan kau. Bersusah payah dulu. Betul. Kadang tu kita faham. Tapi jangan kita sampai anak tu berasa amat bersalah pada kita. Kan? Pun kita kena tengok juga kan anak-anak ni. Kenapa? Apa yang kita ajar pada dia, dia akan buat balik pada anak dia, cucu kita. Itu kaitan dia dengan keadaan tersebut. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, wahfiz lahuma janahu zulli minar rahmah wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira. Yang bermaksud, dan berbaktilah kepadanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidikku semasa aku masih kecil. Kama rabbayani saghira. Jadi inilah dia doa kepada yang kita wajib minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak untuk mak bapak kita, kan? Mak bapak kita. Okey. Ya. Apa lain? Ya. Okey. Jadi maka sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebahagiaan mak bapak kita. Doakanlah dia sebanyak yang mungkin. Insya-Allah dengan berkat doa kita inilah maka terselamatnya mak bapak kita daripada azab api neraka. Azab api neraka. Bayangkanlah kalaulah apa ni, dengan keadaan tersebut kita, mak bapak kita tercampak api neraka. Bayangkanlah keadaan bagaimana untuk dia menghadapi keadaan tersebut, kan. Keadaan api neraka memang kita faham. Dia ialah api yang berjulang-julang apinya, bukannya sikit. Puluhan tahun yang kita buat dalam tersebut. Maka amat sukar untuk menghadapi keadaan itu kalau kalau kita mengambil mudah terhadap pada masa-masa kita hidup di dunia. Pasal apa? Apa-apa yang berlaku dekat dunia, maka dia tidak akan putus. Dia akan bersambung di akhirat kelak. File tu tak habis di dunia ni. Jadi apa ni, di antara tanggungjawab kita sebagai anak ialah antaranya hendaklah wajib kita menghormati ibu dan ayah kita. Walau bagaimana besarnya pangkat, harta dan jad kita di dunia ini, ibu tetaplah ibu. Jangan kita lupa dia. Janganlah kita menjadikan sebagai anak yang engkar. Kita dah berasa hebat contohnya, kan. Kita lupa tentang jasa mak bapak kita yang terdahulu. Ini tidak adalah Islam, tidak benarkan keadaan tersebut. Kita perlu hormati mereka. Hormati pandangan mereka. Hormati kata-kata mereka. Jangan sampai terguris hati dia. Bila seorang ibu, seorang yang tua, terguris hati dia, maka amat susah untuk hilang. Meloket tak habis. Payah untuk dikikis. Sebab itulah kita, kewajipan kita perlu hormati mak bapak kita. Jangan sampai begitu. Yang keduanya, juga kita hendaklah memuliakan ibu kita, mak ayah kita. Mak ayah susah, payah dulu mendidik kita, menjaga kita. Yang keadaan apa ni, gaji yang kecil sebagainya. Tapi dengan berkat apa ni, jagaan tersebut, kita dapat membesar dengan baik. Kita berjaya sampai ke menara gading dan sebagainya. Itu adalah keberkatan. Keberkatan ni, tuan, kita tak dapat benda tu. Kita tak dapat benda tu kalau kita berlanggar apa ni, hak-hak mak ayah diri kita, keluarga dan sebagainya. Barakah ni adalah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah ni kita benda yang tak nampak, kan? Benda yang tak nampak. Andai kata kita nampak barakah ni, maka berebutlah manusia mencari dia.
Jadi berkah ni adalah hasil daripada amal kebaikan yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Maka Allah akan kurniakan berkat, barakah. Sebab itulah kita masuk syurga bukanlah kerana amal kita, tapi adalah kerana pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, rahmah dia. Jadi rahmah inilah yang kita akan cari untuk bekalan akhirat. Ya, bukan harta yang kita banyak kita kumpul ke dunia ni, itulah kita banggakan, sebenarnya tak ada apa-apa. Harta yang kita berjaya, yang nak kita bawa ke akhirat ialah harta-harta yang kita dapat tu, yang kita usahakan dan kita keluarkan balik. Maknanya apa? Kita kena wakafkan dia, sedekahkan dia, kan? Keluarkan zakatnya dan sebagainya. Inilah dia harta kita. Kalau tidak, tak ada pun buat masa ke dunia, benda tu kita buat pun, maka di akhirat kelak kita akan jadi manusia papa ke dana. Nah, kaya dunia, papa akhirat. Pasal apa? Dia tidak beramal. Allah bagi harta tu bagi pinjam kita. Kan, pinjam. Ni modal kamu, peniagalah. Contoh gitulah eh. Maka kalau kita berniaga ada untung je, itulah yang kita punya. Ni jangan kita lupa benda tu. Kan? Bersedekahlah walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tak perlu banyak pun kita nak bersedekah ni. Atas kemampuan kita, tapi hendaklah benda tu dalam keadaan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas semata-mata. Ikhlas ni apa maksud dia? Bang, apa maksud ikhlas? Ikhlas. Saya dekat sekolah, dekat sekolah saya tanya. Apa dia ikhlas? Siapa tahu? Bagus bang . Membuat satu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana benda lain. Kan? Bukan kerana lain. Lillahi Subhanahu Wa Taala. Semata-mata 100%. InsyaAllah ketika itu Allah akan terima amal kita. Itu yang kita nak, kan? Kalau kita bersedekah tapi kadang-kadang kita tak ikhlas kerana lain, kerana malu sebagainya, maka amal kita Allah tidak terima. Tidak apa? Tidak terima. Jadi membazirlah kita buat kerja beramal tapi Allah tak terima. Baik. Kewajipan seterusnya ialah apabila mak bapak kita yang dah berumur, dah tua, maka kita perlu buat apa? Danish? Mana Danish? Kalau mak ayah dah tua, buat apa? Kita wajib menjaga mak bapak kita. Kalau kita nak dijaga masa kita tua besok oleh anak-anak kita, maka kita wajib jaga mak bapak kita dahulu. InsyaAllah Allah akan balas balik. Abang, kalau kita tak jaga dia apa? Kalau kita tak jaga, kita akan jadi seorang manusia yang derhaka. Satu, kan? Kedua, Allah balas neraka. Mana? Hidup kita di dunia akan hidup keadaan sengsara. Malapetaka banyak yang akan menimpa kita. Apakah itu yang kita nak? Siapa nak susah angkat tangan? Ada? Nak tak? Nak susah? Nak tak? Abang, nak susah tak? Nak masuk neraka? Tak nak kan? Maka kalau kita tak nak, ingat tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu ayah kita. Sebab apa? Sebab ibu ayah yang telah menjaga kita sejak kecil sampai besar. Kan? Beri kamu makan. Nampak tak? Menjaga kamu kecil. Malam-malam berjaga. Tak kira masa. Yang kamu tahu apa masa tu? Sakit perut, makan. Nak makan. Itu je kan? Nangis je. Nampak tak? Betul? Jadi, itu tanggungjawab yang perlu kita fahami. Sebagai anak, kita kena wajib menjaga mak ayah kita ketika mereka telah apa? Telah tua. Telah tua. Kena jaga dia. Jangan kita merasa bebanan. Bebanan. Terutamanya dah berkeluarga lah. Ada juga saya nampak macam tu. Kan? Mak ayah ni satu terbeban lah dia. Tak sanggup jagalah. Hantar rumah orang tua lah. Ini adalah satu ciri-ciri tanda-tanda anak itu anak yang derhaka. Apalah keadaan kita sekalipun, kita susah ke, kita senang ke, mak ayah wajib kita jaga. Terutamanya anak-anak lelaki perempuan. Anak lelaki-lelaki. Seorang lelaki bila dia berkahwin, tanggungjawab dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Tak tinggal. Itu kena ingat sebagai anak lelaki.
Pasal apa? Dan tanggungjawab ini Allah akan tanya balik akhirat besok. Apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Taala tanggungjawab tersebut? Di dunia kita tak buat pun. Kan? Kita tak buat. Tak jaga pun mak bapak kita. Apa nak jawab? Ha. Boleh jawab? Tak boleh jawab eh. Ha, jadi untuk kita mengelakkan diri kita neraka dan masuk neraka, maka janganlah kita buat perkara-perkara yang menyakiti hati ibu dan ayah kita. Eh, wajib kita jaga. Okey, wajib kita beri keperluan dia, makan minum dia dan sebagainya. Eh, mak ayah kita ya. Kalau dia sakit, wajib kita bawa hospital. Ha, jangan abaikan. Ingat, boleh? Okey. Seterusnya tanggungjawab kita sebagai anak, apa dia? Berkata lembut. Apa makna lembut? Ha, berkata sopan, berkata baik. Bila kita cakap tu, mak bapak kita seronok dengar. Ha, tu dia. Faham? Dia seronok dengan cakap anak dia. Maka kita ada anak-anak yang baik. Anak-anak yang taat kepada ibu dan ayah. Kita tak boleh, boleh tak kita cakap redik mak bapak? Boleh ke tak boleh? Abang, boleh? Boleh tak redik mak bapak? Tak boleh, ya? Kewajipan kita tidak boleh cakap yang tidak baik, yang kasar dan sebagainya. Kita kena cakap lembut dengan mak ayah kita. Eh, walaupun kita tak terima pandang mak bapak kita kadang-kadang tu kan? Kan, tak setuju contohnya. Tapi kita kena stay juga, kena berlembut dengan dia. Terdasar, dia adalah ibu ayah kita. Terdasar kita menghormati keadaan mak ayah kita. Terutamanya semasa dia lebih tua, hampir tua. Eh? Tua macam mana? Abang, macam mana tua? Okay, keadaan yang ibu ayah kita telah sakit, kan? Dia tak berdaya. Masa ketika itulah paling wajib, paling banyak kewajipan yang kita kena buat untuk mak ayah. Beramallah kita untuk mak ayah kita ni selagi mana mak ayah kita hidup. Ya? Masa dia hidup, kena beramal banyak-banyak. Tolong mak ayah. Tengok selalu. Paling kurang, kalau kita sibuk sangat bekerja kan, telefonlah dia. Tanyalah khabar. Ini kadang-kadang anak-anak langsung tak ada. Ya? Ini masalah. Eh? Bagaimana kalau dia mengharapkan anak dia besok nak buat macam tu? Ha. Itu pesanan saya. Eh? Ingat, berkaitan anak, kita kena buat baik dengan bapak, lepas tu buat apa? Barulah besok kita kahwin, ada anak, anak kita pula hormat pada kita. Nak tak? Sojum nak kahwin budak ni. Ha, okay? Jadi kalau nak anak-anak kita hormat pada kita, kasih pada kita, kita kena kasih dulu pada mak ayah kita. Faham? Ingat. Eh, kerana apa? Allah ni sifatnya maha adil. Eh? Jadi bagaimanakah keadaan mak ayah kita ni apabila dia telah meninggal? Dapat tak kita beramal? Eh? Apa boleh kita buat? Ha, kita kena banyak berdoa. Eh? Banyak berdoa untuk mak ayah kita. Ha, pagi, petang, siang, malam. Eh? Paling kurang payah sangat pun kan, Al-Fatihah setiap kali solat untuk mak ayah kita. Payah ke? Tak payah kan? Tak payahlah kita melabur buat kenduri 500 ribu habis. Buat kali-kali je. Sebenarnya dalam beramal, yang Allah kehendaki ialah amal yang sedikit tapi berterusan. Itu lebih baik buat sekali besar-besar, banyak-banyak. Lepas tu biar buat donor apa tu dah. Eh? Ha, tak ada. Eh? Allah nak macam tu. Supaya juga kita bersedekah. Sedekah sikit-sikit walaupun 5 sen tapi kita berterusan. Itu lebih baik daripada banyak-banyak dan tak buat apa tu. Kan? Kenapa? Apa sebab? Sebab apa? Sebab Allah ingin menilai, melihat hati kita. Ha, kita beramal ni ikhlas kerana Allah Ta'ala sentiasa ataupun kadang-kadang. Ha, kali-kali kerana Allah. Eh? Ha, sebab tu kita buat berterusan. Macam kamu kita makan. Kenapa makan banyak kali? Kan? Betul? Ha, sebab fitrah kita nak makan banyak kali. Tak cukup makan lagi. Betul?
Macam tu jugalah dalam kita beramal, biarlah kita beramal sikit-sikit tapi dia berterusan. Itulah dia bekalan kita. Bekalan ya. Seterusnya, kalau mak bapak kita dah meninggal, apa kita nak buat? Abang? Apa boleh kita buat? Kan? Mak ayah ada lagi kan? Ni ayah dah meninggal, macam mana nak buat? Antaranya tu ziarah kubur lah ya. Kalau jumpa kita, ziarah kubur. Mak ayah kita. Bila kita ziarah kubur, apa kita dapat? Kita akan ingat tentang kematian. Tentang kematian. Bila kita ingat kematian, maka kita, hati kita ni akan teruntun, sedih, pilu. Terkenang, bilalah aku nak masuk pula. Nampak tak? Nah, sebab tu saya bila baca talqin, saya bukan untuk orang meninggal tu saya baca kan? Tapi saya ingatkan kepada orang yang hidup. Terutamanya ahli-ahli keluarga. Kerana kita, ketika tu hati kita sedih sangat kan? Maka hari itulah, masa itulah saya ingatkan. Peringatkan supaya kita ingat, faham tentang kematian pastinya berlaku kan. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai waktu meninggal, maka Allah tak anjak pun walaupun sesaat ke depan atau ke belakang. Nampak? Itu adalah apa ni, bagaimana kita hidup dekat muka bumi ini. Seterusnya adalah iaitu kita juga sebagai anak kan, setelah mak bapak kita meninggal, kita doakan dia, kita sedekah Fatihah sebagainya, kita juga hendaklah melayan. Macam mana kita melayan mak bapak kita masa dia hidup, kita juga wajib melayan kawan-kawan mak ayah kita semasa dia hidup. Ini tujuan apa? Dalam satu hadis, kalau kita nak apa ni, kehidupan kita diberkati, kita dipanjangkan umur, maka sambungkanlah silaturahim. Riwayat Imam Abu Bukhari. Maksudnya silaturahim adalah satu benda yang wajib. Perasaan ukhuwah kan, kasih sayang sesama manusia. Apatah lagi dengan mak bapak kita, dengan kawan-kawan dia. Dan satu hadis Nabi lain bahawa mengatakan mak bapak orang lain, Nabi kata juga ada sama macam mak bapak kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tanggungjawab yang kita perlu sanakan pada mak bapak kita juga sama macam tanggungjawab kita pada mak ayah ataupun kawan-kawan ayah kita, mak kita. Itu kita yang lupa. Pasal apa? Inilah silsilah kehidupan. Kita habis macam tu. Apakah di antara hikmah-hikmah apa ni kita taat kepada ibu bapa ni? Apa yang kita dapat? Apa bang? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cari. Redha Allah Taala ni yang kita cari. Redha Allah Taala ni kita nak cari, senang ke? Senang ke susah? Senang. Senang bila mana? Kan. Bila mana kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan larangannya. Nampak tak? Allah suruh taat pada ibu bapa, maka kita perlu wajib taat. Sebabnya bapa kita yang sebenar atau bapa tiri dan seumpamanya, kewajipan tetap sama. Tetap Allah tanya balik. Tu kita kena ingat sebagai anak-anak. Sebab apabila kehidupan kita Allah redha, maka kehidupan kita ni akan selamat, akan kita rasa tenang. Hati kita akan mudah menerima apa ni petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelebihan-kelebihan hikmah manusia-manusia yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak taat, tidak melaksanakan hak-hak mak bapak, kita dapat apa? Apa? Apa yang kita dapat? Kita akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah murka pada kita, maka rahmat yang sepatutnya kita dapat kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat akan lari. Nampak tak? Rahmat akan lari. Yang datang apa? Yang datang lepas tu ialah laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kita kena elak benda tu. Kena elak. Begitu juga apabila kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga akan memurahkan rezeki kita. Rezeki.
Kan? Kenapa? Rezeki adalah siapa yang kurniakan? Rezeki siapa yang kurniakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena jaga. Barulah akan dapat apa yang kita kehendaki, kan? Contohnya rezeki. Kan? Kita taat, maka Allah akan balas ketaatan tersebut dengan mudah rezeki kita, mudah kita menghafal, eh? Mudahnya kamu mengingat pelajaran. Nampak tak? Ha, itu semua adalah hasil-hasil daripada ketaatan kita pada mak ayah kita. Eh? Begitu juga kadang kita hidupkan kita ni, sebenarnya bila-bila kita taat kepada mak bapak kita, maka Allah akan bimbing kehidupan kita ke arah jalan mana? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah kan, setakat sembahyang. Kan, tunjukkan aku jalan yang lurus. Eh? Ha. Jadi maka apabila Allah bimbing kita, maka selamatlah kehidupan kita daripada perkara yang tidak elok, yang buruk dan sebagainya. Eh? Nampak tak? Ha, jadi apa ni, maka ketika itu hidup kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ha. Dalam ketaatan kita pada mak bapak, kan? Dalam satu hadis Nabi, di mana ada hadis Bukhari Muslim, dia mengatakan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amal yang sukai Allah Subhanahu Wa Taala?" Apakah dia? Apakah amal yang Allah suka? Ya? Baginda menjawab, solat pada waktunya. Mana tepat? Azan, solat. Azan, solat. Itulah benda atau amal yang Allah suka. Ya? Lepas tu sahabat bertanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa mu. Ya, berbuat baik kepada ibu bapa. Nampak tak? Jadi kewajipan tersebut dia adalah berkait dengan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berbakti kepada mak ayah. Ha, mak ayah tak tinggal. Ya? Eh? Seterusnya apa ni, sahabat tu juga bertanya, aku bertanya lagi, lalu apakah lagi? Maka baginda menjawab, jihad. Jihad. Apa makna jihad? Siapa tahu makna jihad? Berjuang. Eh? Ha. Berjuang. Okeylah tu ada idea tu kan. Okey, jihad ialah perkataan jahada yujahidu, jihadan. Maknanya ialah bersungguh-sungguh. Okey. Kita bersungguh-sungguh membuat apa sahaja dalam hidup kita, sama ada wajib, sunat dan sebagainya. Bersungguh-sungguh. Salah satunya ialah jihad, perang. Eh, jihad, perang. Biasa kita dengar jihad ni perang je kan? Ha, tu salah satu. Banyak lagi jihad-jihad yang kita buat. Macam kita berpuasa, kita perlu berjihad bersungguh-sungguh. Eh? Ha, barulah Allah terima ibadat tersebut. Kan? Nampak tak? Semayang bersungguh-sungguh, bukan main-main. Ha, belajar sungguh-sungguh, barulah pandai. Kan? Bolehkah kamu berjaya? Ha, full A, tapi usaha tak ada. Boleh? Tak boleh kan? Betul? Bolehkah kamu kenyang? Eh? Boleh kenyang tak? Kalau kamu tengok je nasi tu, kan? Dia boleh terbang sendiri, tak boleh. Yang patut itu ada usaha. Kena ada usaha. Ha, barulah kita dapat apa yang kita usahakan tersebut. Eh? Itu kena ingat. Dalam hadis lain, Imam Muslim juga menyatakan, tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya melainkan ia membeli seseorang hamba dan memerdekakannya. Itulah perumpamaan ya. Dia sambil sebut, kalau kita nak balas jasa mak bapak ni, kita takkan mampu walaupun kita mampu membeli seorang hamba. Ni adalah keadaan zaman, zaman Rasulullah, zaman jahiliah. Dia ada hamba-hamba kan, yang dia beli. Lagi ramai hamba tu, maka lagilah menunjukkan orang tu kaya. Eh, zaman tersebut. Eh. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan tentang ketaatan. Ya Rasulullah, dengan siapakah aku taat? Maka Rasulullah kata apa? Apa dia bang? Ibumu. Selepas itu, Allah juga kata ibumu. Selepas itu, ibumu. Selepas itu, ayahmu. Jadi nampak tak kenapa ibu tiga kali, kan? Ayah sekali je, kan?
Tiga kali ganda yang Allah, yang Rasulullah sebut pada sahabat. Betapa Allah muliakan kaum ibu. Ya, kaum ibu yang yang merasai melahirkan anak-anak. Ha, bukan kaum ibu yang tak ada anak. Ada kaum ibu yang dapat merasai kesusahan bagaimana beranak, membesarkan anak dan sebagainya. Sebab itulah apa ni, Allah muliakan kaum ibu. Ha. Okay, nampak tak tu bang? Eh? Kenapa ayat satu? Ha, kenapa ayat satu? Hmm? Sebab apa? Ah, yalah. Balik tu kan. Okey. Nak beritahu cerita tentang bebanan ayah dengan banding dengan ibu, ibu lebih berat. Ya, lebih berat. Nampak tak? Lebih berat, lebih besar dan lebih mencabar. Sebab itulah nisbah dia 3 nisbah 1. Kata tak sebut. Tapi kedua-duanya kita perlu taat tak? Perlu tak taat? Ibu dan ayah perlu, wajib. Bukan perlu, wajib. Wajib ni, bila wajib, perlu buat atau buat? Ah, mesti buat. Eh, mesti buat, tu wajib wajib. Dan hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, aku ingin berjihad je Rasulullah, namun aku tidak mampu. Aku ingin berjihad, tapi tak mampu. Jadi jihad sini ada jihad untuk sahabat ni pergi berperang sesama dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bertanya, apa salah, apakah salah seorang daripada orang tua masih hidup? Adakah ibu bapa kamu, kita masih hidup? Maka sahabat tersebut menjawab, ibuku masih hidup. Maka Rasulullah pun bersabda, mohonlah kepada Allah SWT untuk berbakti kepadanya. Jika engkau berbuat demikian, maka sama engkau berhaji, berumrah dan juga berjihad. Dan menunjukkan itu bahawa kewajipan kita menghormati, mentaati, menjaga mak bapak, terutama tertua, kan, adalah sama macam kita berjihad. Pahalanya, pahala dia. Kita mungkin kita fikir dalam pemikiran kita berjihad lebih besar kan? Okay, tapi kalau ada mak bapak kita, maka apabila berhadapan mak dengan jihad, maka mak bapak perlu didahulukan. Nampak? Nak cerita kita ni bahawa betapa besarnya tanggungjawab ataupun bebanan yang perlu kita pikul terhadap mak ayah. Itu keadaan dia. Dalam hadis apa ni, Al-Hakim juga meriwayatkan, berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu, dan maafkanlah, maka istrimu akan maafkanmu. Ya. Jadi maknanya kalau kita nak anak kita akan datang berbakti pada kita, maksud di sini, ada hadis ni adalah apa ni, kita wajib berbakti pada mak dan ayah kita. Barulah dapat balasan dia. Nampak tak? Ini ada jaminan hadis Nabi ya. Dan juga dari Nabi juga menyebutkan tentang maafkanlah, maka isterimu akan maafkanmu. Ini bagi orang isteri, maknanya kita punya sikap apa ni gaya hidup suka maafkan orang lain, maka Nabi juga menyatakan bahawa di sini adalah isteri kita juga akan memaafkan kita. Nampak tak? Itu kelebihan-kelebihan orang yang memaafkan. Jadi sifat memaafkan ni adalah satu sifat yang mulia kan. Sifat yang mulia yang apa ni, mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita maaf, kita ni seorang yang sombong ke tak? Tak kerja. Tak ya. Bila kita suka maafkan orang, kesalahan orang pada kita, maka sebenarnya kita adalah orang yang mulia, yang berhati baik. Yang hati dia lembut lah. Dia tak keras. Dia tak mudah melawan. Dia tidak engkar. Dia tidak berlaku sombong. Jadi hati-hati yang inilah yang amat baik apabila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang mencabar. Kalau hati kita tenang, maka mudah kita hadapi masalah. Nampak tak? Kalau hati kita guna kerana boleh? Hati kita keras boleh? Tak boleh. Hati keras dia sebenarnya adalah daripada sifat-sifat hati-hati yang sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keadaan orang sombong ni senang atau senang?
Orang sombong biasa dia ada banyak kawan ke tak? Tak ramai ya. Nampak tak? Kat dunia pun Allah dah tunjuk dah. Kalau kita bersifat sombong, maka orang tak nak kawan dengan kita. Eh? Nampak? Nah, cuba kita hati-hati kita baik. Orang suka kita tak? Suka kan? Ha, nampak tak? Itu kat dunia Allah dah tunjuk. Kalau kita berbuat baik dengan orang, maka orang juga buat baik dengan kita. Ha, eh? Nampak? Jadi mana kita nak pilih? Mana kita nak pilih? Eh? Mana kita pilihlah yang baik. Nah, pilihlah yang baik. Maka akhirat besok kita baik, kita baik. Kan? Allah juga balas dengan keadaan yang baik. Kalau baik maksud mana? Ah, ha, maksud mana? Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Padak. Kalau kita tak baik, masuk neraka. Dua je. Okey. Dua saja pilihan yang Allah bagi kepada kita kat dunia ni. Sementara kita hidup, maka kita beramal. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jalan Allah bagi dua. Syurga atau neraka. Dan kita tak boleh besok salahkan orang lain. Aku masuk neraka kan engkau lah. Tak boleh. Ya, kenapa? Kita yang buat. Cuma nak? Ha, kita yang buat. Syaitan yang berjaya menggoda umat manusia, di akhirat kelak pun dia tak, apa ni, dia tak tak bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat. Eh? Ada dia dialog dia. Kita tengok. Aku memang goda kamu dengan pelbagai keadaan. Nah, tapi aku goda je. Aku tak suruh pun buat. So siapa yang buat? Kita yang buat. Kita yang pilih. Maka kita bertanggungjawab. Eh? Terhadap apa yang kita buat. Jadi wajib tak kita tak berbuat apa? Wajib ya, kena taat. Ya, kena taat. Taat selagi mana perintah yang mak bapak bagi itu adalah bertepatan dengan syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham tu? Kalau mak ayah suruh curi boleh tak? Eh? Boleh ke tak? Mak ayah suruh kita curi. Maka ketika kita sebagai anak, kita hendaklah menolak dengan cara yang baik. Ha, jangan bentak pula. Eh, tak boleh. Eh? Kalau pasal macam mana? Pasal. Macam mana pun kita kena cuba elak dengan keadaan yang baik. Kan? Ha, baik, kita kena beralas cakap tu lah. Eh? Ha, kita terangkan balik keadaan tu berdosa, ya tak boleh. Yang saya belajar kat sekolah ni benda ni berdosa, tak boleh curi hak orang. Eh? Ha. So kena tengok keadaan, eh. Kamu kena tetap taat, tetap hormat pada mak ayah. Ha, jangan sampai luka hati dia. Nampak? Jadi apa ni, cukuplah sekat ni ya. Apa ni dah sekiranya kita pada hari ni. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ni, agar dapat menyentuh hati-hati kita dan kita berubah keadaan yang kurang kepada yang lebih baik. Ya. Boleh? Eh, ni adalah bekalan kamu balik rumah esok. Ha. Ingat, eh, kehidupan kita panjang, maka hendaklah sentiasa kita taat kepada bapa kita. Eh, tolong mak ayah. Pernah tolong mak ayah tak? Tolong mak ayah apa-apa yang mak ayah minta. Eh, kita wajib tolong. Eh? Kita kenang jasa mak ayah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.